Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain Minecraft lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain map horror berjudul Stay Alive 2. Ya, 3 video terakhir saya mainnya series ini ya, Stay Alive terus. Dan ini adalah Stay Alive yang kedua. 3 video kemarin itu masih Stay Alive yang pertama. Ini kita main Stay Alive yang kedua dan ini masih demo. Kalian bisa lihat di pojok kiri atas, ini masih demonya, jadi mungkin perkenalan doang ya ke mapnya. Dan saya pakai low texture karena saya takutnya kalau ngevideo ngebug teman-teman. Oke, jadi ya, oh ini ada bahasa Rusia, ada bahasa Inggris ya. Oke, aman, gak ada apa-apa di sini, kita langsung aja play. Oke, tidak ada apa-apa. Oh, waduh. Oh, saya harus ngapain nih? Oke. To switch touch screen or press the right mouse button to confirm jump. Oke. Oke, bahasa Rusia atau bahasa Inggris? Oke, ini yang kita pencet yang kita mau pakai kan? Oke, saya mau bahasa Inggris. Ini Inggris sudah aman. Kita lompat. Set. Oke, itu ke confirm. Oke, ini masih bahasa Rusia. Oke. Lompat lagi. Oke, kita lompat-lompat aja terus ya. Oke, Shine Maps presents. Let's go. Ini volumenya kebesaran kah? Oke, aman begini aja. Kita mau ngapain di sini? Oke. Saya mau ngapain ini? Pencet, bisa dipencet kah? Oh, bisa dipencet. Oke, semua ganti bahasa, cuman saya nggak bisa baca nih. Oke. Ini apa? Oh, ini bahasa kah? Oh, berhasil kah? Oh, oke, nice. Bahasa Inggris akhirnya. Oke. Kita berhasil buat jadi bahasa Inggris, teman-teman. Aman sekarang. Kita back kalau gitu. Keren ya Minecraft-nya bisa gini. Oke. Start demo. Let's go. Kita mainin demonya sekarang. Shine Maps present. Oke. Kita terbangun. Oke, ada suara zombie. Oke. Ada yang ketuk-ketuk pintu. Oke. Oke, kita udah kontrol sekarang. Oh, apa nih? Bisa diambil kah? Bisa teman-teman. Ini ada yang bisa pencet. Oke, nggak ada yang bisa kebuka di sini. Ini zombinya. Ada pistol. Saya harus ambil kah? A point at an item or click on. Oke. Oh, ada zombie. Saya harus tembak kah? To shoot, press to reload. Oke. Oke. Gimana? Sudah. Saya belum pakai pistolnya. Ini. Oke. Oke, nggak kena. Oke, sabar. Oke, kayaknya saya harus ganti kontrol saya deh. Oke, kayaknya saya harus pakai kontrol yang split teman-teman. Ada plusnya di tengah. Let's go, ini saya bisa ambil. Gak ada yang saya bisa ambil ya. Ini. Oke. Reloadnya gimana? Ammo taruh di sini. Oke. Let's go. Oke, di depan ada zombie.
Saya bisa tembak dari sini. Oke. Oh, oh. Oh, kirain ada apa? Oke, di dalam ada item. To save, hover over the sheet and press. Oke, kayaknya saya nggak usah baca dulu deh. Oke, oke. The demo will start from the beginning. If not, I'll save at least. Oh, kita bisa save ya? Berarti ini mapnya bakal panjang kah atau gimana? Kita bisa save. If you do not have enough space of everything, you can put. Oke. Kalau ada barang kelebihan, kita bisa simpan di chest. Oke. Oke, kita balik lagi kah? Oke, kita harus cek-cek furniture ya, karena ada beberapa yang bisa dibuka. Oke, nice. Gunpowder can be used to make cartridge gunpowder plus gunpowder jadi piece. Oke. Okay. Oh, oke, okay. Kita bisa bikin peluru. Ini gamenya. Saya nggak sabar kalau rilis fullnya, teman-teman. Ini masih demo loh. Oke. Okay. Stay Alive 2 demo. Oh, cuman segitu kah demonya? Oh my god. Udah kah? Halo. Oh, kita mati. Oke, kita kembali. Oke, ada zombie di sini, saya bisa masuk ke sini kah? Oke, masuk dulu di sini, tutup. Kayaknya saya mau kembali ke kontrol biasa dulu deh. Saya nggak tahu kenapa kalau main di HP nggak bisa split control, teman-teman. Saya harus pakai ini. Ya, malah ketembak. Oke, di sini ada medkit. Di sini ada apa? Bisa save kah? Kita bisa nge-save. Oke, save. Oh, oke, nice. Jadi kalau kita kalah nggak ngulang dari awal ya. Oke, kita butuh kunci nomor 1. Oke, saya malas ketemu zombinya, teman-teman. Saya langsung lari aja lah. Waduh, aduh. Zombinya nggak bisa mundur lagi. Oke. Oke. Dia udah mati akhirnya. Oke, udah penuh nyawa saya. Mau kemana dulu ya? Oke, belum ada zombie di situ. Ini butuh kunci biru. Sabar ya kalau gitu, kita ke sini dulu. Saya malas berhadapan dengan zombie. Oke. Ada zombie satu di sini. Kita tembak aja terus. Ini kan. Oke, kesini dulu. Oke. Berapa tembakan ya? Dia butuhnya mati. Ini apa? Oke, pintu juga kekunci dari sebelah. Oke, ada gunpowder. Tapi bikin amonya gimana dah? Oke, ada amo lagi di sini. Taruh amo kah ke sini? Oke. Di sini ada sesuatu. Ada ammo shotgun. Oke, kalau begitu isi nyawa dulu nggak sih? Kita isi nyawa dulu aja ya, kasih penuh. Oke. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Ada gunpowder. Itu butuh kunci warna kuning. Ini lukisan bisa saya pencet kah? Nggak bisa. Oke. Itu bisa mas, nggak bisa ke situ sih. Kita save dulu ya. Saya takut mati, teman-teman.
kita setiap selesai masuk ruangan save aja ya supaya aman. Karena ini HP saya rada nge-lag, makanya saya pakai load texture. Oke, save. Let's go, kita udah balik lagi. Oke, kita ke sini ya, jelajahin sini dulu. Oke, ada sesuatu di sini, apa ini? Kunci kuning. Oke, kunci kuning tadi di sebelah sini. Kita pakai kunci kuningnya di sebelah sini. Oke, udah kepakai. Gak ada apa-apa di sini. Oke, gak ada apa-apa, kita turun ya. Turun. Oke. Ini bisa dibuka? Oke, gak bisa. Oke, gak ada zombie di sini ya. Saya belum explore semua ruangan di atas sih. Gimana tuh? Oke. Gak butuh dulu. Oh, kita bisa save akhirnya. Ada tempat save, guys. Oke, kita udah save. Kayaknya kita simpan aja ya ini. Oke, cara bikin peluru saya masih belum tahu. Kunci hijau, ini butuh kunci hijau kah? Oh, bukan, zombie ternyata. Oke. Oke, saya butuh si peluru dulu. Oke. Saya buang-buang peluru, guys. Ya, ada lagi sini. Kok ada yang kecil di belakang? Ada yang kecil, guys. Oke, kamu lagi. Oke. Waduh, saya kena pukul. Oke. Saya bisa pakai ammo ini kah? Ammo shotgun? Atau harus pistol shotgun, teman-teman? Pistol shotgun lagi. Harus pakai shotgun baru bisa ini. Pakai pelurunya. Di sini enggak ada apa-apa. Oh, ada ini. Oh, ada ammo. Oke, kita pakai ini dulu aja. Oh, ada tulisan 489175. Oh, saya catat dulu lah. 3834. Oke. Kita lanjutkan perjalanan kalau gitu. Oke, cek dulu di sini. Ada ammo. Kita isi peluru dulu ya. Oke, isi peluru dulu. Terus buka. Sini ada apa? Oke. Ada pintu biru lagi di sini. Buka kulkas. Oke, ada kunci kuning, kunci merah maksud saya. Merah itu di mana? Enggak tahu. Kulkas. Ini enggak bisa dibuka. Oh, enggak ada yang bisa dibuka di sini. Ya udah, kita cari ruangan merah di mana. Ruangan merah kayaknya bukan di sini, dia di atas ya. Oke, kita ke atas kalau begitu. Oh. Waduh. Oke, ada pintu merah di situ, kita save dulu aja. Takut, guys, takut. Oke, udah save. Kita masuk ke ruangan merah. Ini gunpowder saya simpan aja dulu satu lah. Gunpowder satu simpan dulu. Oke, kita ke ruangan merah sekarang. Ada zombie kah? Halo. Oke. Oh my god, kok jatuh-jatuh nih. Ada zombie sini. Satu. Dua. Tiga. Oke, ngindar dulu. Empat. Waduh. Oke. 5. 6. Oke, 6. Di sini ada apa? Kunci biru. Oh, kunci hijau. Dan ada shotgun. Kok bahasa Rusia? Saya punya peluru.
3. Gak bisa tonton. Oke, ke sini. Ini brankas. Oke, belum bisa juga. Ya udah, kita simpan barang dulu sekalian nge-save. Oke. Udah nge-save. Kita ke ruangan hijau, ada di sini. Oke, hijau ini dia. Oke, ada zombie situ. 1 2 3 4 5 6. Oke, 6 ya, 6 peluru. Oke, ada kunci biru. Kunci biru di atas juga butuh enggak sih? Kayaknya butuh deh di atas. Oke, biru. Ini panci bisa saya ambil? Enggak bisa. Oke, buka ini. Kayak ada zombie kah? Oh, enggak ada siapa-siapa, guys. Oke, kita dapat ini peluru 2. Enggak bisa itu diambil ini. Oke. Sekarang ini saya penuh. Penuh guys, penuh inventory saya. Kita balik dulu ke sini. Simpan barang dulu. Kunci hijau simpan. Kunci biru bukannya butuh di atas ya? Oke, kita buka dulu di sini. Save 2. Set. Dapat, oh, dapat peluru ammo. Tapi kita belum dapat ammo, guys. Sabar. Kita ke atas dulu enggak sih? Kita ke atas ya. Saya belum explore atas sepenuhnya. Okay, let's go, let's go. Kita kembali ke atas. Ini saya pakai low texture sudah nge-lag loh. Apalagi kalau saya pakai high. Oke. Permisi. Kita save dulu ya. Oke, ada zombie di situ. Save dulu. Oke, udah save. Peluru masih aman. Kita bunuh dia. 1 2 Oke, sini dulu. 3 4 5 6 Oke. Masih peluru. Oke. Di sini butuh kunci biru. Saya punya. Oke, ada apa? Ada apa di sini? Ini apa? Oh, bronze plate. Nice. Kita punya bronze plate. Banyak kunci sini. Gimana? Sabar. Kita ada ini kan. Inventory saya nggak cukup, tonton. Kita simpan aja dulu. Di sini. Tadi yang saya ambil apa ya? Kok jadi hilang pas saya ambil? Semoga bukan barang penting. Oke, ini kunci pertama. Kunci apa nih? Oh, shotgun. Oke, nice. Ini untuk shotgun. Oke, sabar. Ini bisa saya taruh di sini kan? Oke, bisa. Yang ungu dapat juga. Oke, nice. Di sini ada ruangan apa? Oke, kita tembak dia. 1 2 3 4 5 6. Oke. Di sini apa? Tangga turun. Oke, luas ya mapnya. Oke, kekunci dari sebelah juga nih. Oke, kita balik lagi. Ini bisa dibuka? Gak bisa juga. Kita ke bawah ya, ada yang saya simpan kah di sini? Kita ambil ya peluru ammo kalau ada.
Oke, ada. Peluru ammo lagi, maksudnya peluru shotgun. Oke. Kita ke bawah karena kita udah punya shotgun. Kita juga punya kunci ungu. Oke, ini mapnya lumayan panjang ya. Oke, ini bisa ditaruh di sini. Oh, butuh dua guys kalau mau buka. Ya udah, kita pakai dulu kuncinya yang ini untuk buka shotgun. Oke. Oh nice. Saya nggak punya pelurunya. Shoot. Oke. Oh nice. Oh, kepencet. Kita ke sini dulu, nggak ada apa-apa ya di sini. Berarti kita buka ruangan ungu. Let's go. Oke, kita coba ya pistolnya, shotgunnya. Sini kalian maju. Satu, dua. Oke, tiga doang. Kita save dulu lah. Biar aman teman-teman, save dulu. Oke, udah save. Di sini ada sesuatu kah? Oh, enggak ada ya. Oke, ini please combine aja dulu. Saya butuh medkit sih sebenarnya. Oke. Kita masuk, ada zombie lagi satu di situ. Satu, dua, tiga. Oke. Oh, ini tadi yang dari atas ya, yang kita lihat dari atas. Bisa dibuka kah please salah satu? Oh nice, sekarang kita udah bisa buka pintu yang tadi. Di sini ada apa? Peluru. Gak ada apa-apa lagi ya? Oh, ada kunci satu. Oke, ini apa? Iron plate. Ini oke, ke kunci. Kita bisa buka chest di atas sama bisa buka pintu yang di sini. Oke. Kita ke sini dulu. Buka ini. Luas ya. Perasaan saya tidak enak. Saya mau cek dulu ruangan di atas. Buka dulu ya. Ini isinya apa? Di mana itu chestnya? Di tempat safe ya. Di tempat safe berangkas. Berangkas. Yap. Apa nih? Oh, peluru shotgun. Oke. Peluru shotgun, guys. Berarti kita ke bawah. Save dulu lah ya, save. Kita save dulu. Karena di bawah ruangannya luas, saya takut explore banyak tiba-tiba mati, ngulang lagi jauh. Jadi ya, kita save dulu, udah save. Kita siap ke bawah. Ini gabung please amonya dengan ini. Kok nggak bisa ditumpuk ya? Oke lah kalau gitu, kita siap ke ruangan luas tadi, aula. Saya nggak tahu ini saya lagi di mana. Oke. Oke. Itu kan mampus saya. Waduh, ketutup guys tiba-tiba. Apa ini, kok ada bar? Oh. Hello. Oh my god. Ada zombie besar guys. Oke. Saya siap mati.
Oke. Satu, dua, tembak terus. Oke. Oh, dia larinya cepat juga. Oke, udah habis setengah. Udah habis setengah, guys, nyawa dia. Oke. Sini kamu. Aduh, aduh. Sini. Itu dia mati. Dia mati. Ya, dia hidup lagi, guys. Ya udah, kita bunuh diri lagi aja kalau gitu. 2000 years later. Oke, teman-teman. Jadi ya, saya udah mati 4 kali dan saya main 2 jam hanya untuk lawan bosnya. Nggak bisa, saya susah banget. Jadi ya, kayaknya saya bakal nge-cheat aja. Saya bakal dibantuin sama Iron Golem. Oke, dari karena itu kita spawn aja Iron Golemnya ya. Daripada saya main lebih lama di sini. Oke, saya udah spawn berapa ya? Lumayan lah ya, 4-5. Oke, saatnya kita melawan bosnya dengan bantuan Iron Golem. Semoga damage-nya Iron Golem tinggi ya. Bismillah, bisa yuk. Oke, dia turun. Oke, nice. Serang dia. Damage-nya lumayan juga nih. Oke, kita nonton aja ya. Kita nonton aja kalau gitu. Oke. Oh my god. Bisa yuk. Waduh. Saya masih kena damage-nya loh. Oh, ambil medkit aja dulu saya. Ambil medkit. Medkit di mana? Oke, dia mati, guys. Tuh kan, tapi dia hidup lagi. Oh. Siap-siap mati. Oke, dia mau kasih spawn ini, teman-teman, anggota dia. Oh. Bisa yuk kalian. Saya kabur aja dulu. Kabur. Oke. Okay. Oke, kamu masih oke. Okay. Yang ini masalah. Ya. Udah mati semua. Oke, bisa yuk. Oh, mati nih, guys. What? Hidup lagi dia. Tidak. Hidup lagi dia, guys. Ini kasih matinya gimana dah? What? Ya. Yeah. Oke, kita lari dulu. Oh, nyawanya cepat habis sekarang. Oke, kita lari dulu. Lari dulu. Satu lagi, dua kali.
Sekali lagi. Oke, sekali lagi guys, sekali lagi. Jangan mati, sekali lagi nih. Sekali lagi. Oke, kita tunggu dulu zombinya mati sendiri. Oke. Oh, mati dia akhirnya, nice. Mati guys. Mati kan? Oke. Oke, nice. Kita bisa save sekarang akhirnya. Dengan bantuan cheat, nyawa saya tinggal sedikit. Oke, kita medkit dulu ya. Akhirnya. Oke, di sini bukan. Kita save dulu ya. Ya. Kekunci kita di sini. Saya belum nge-save, guys. Ada tempat save di sini. Isiin dulu ini supaya kita bisa isi ammo. Oke. Isiin dulu. Oke, di sini ada bronze plate. Oh, ini untuk yang di bawah. Oke, nice. Oke, jalan dulu, nggak ada zombie kan? Oke. Oh, apa ini? Peluru, ini untuk peluru shotgun. Oke. Ke sini dulu. Oke. Ada kunci. Kunci putih, oke, untuk ruangan bawah. Oh, ini tembus di sini. Oh, enggak tembus, ini ruangan baru. Oke, ada musuh situ. 1 2 3 4 5 6. Oke. Oke, di sini nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa guys. Oh, ini tembus di mana nih? Oh, di kamar kita toh. Oke. Saya pergi save aja kalau gitu. Kita save dulu. Oke, udah save. Saya butuh shotgun kah? Ada orang di luar sini? Ada zombie masuk ke kamar saya. Oke, ruangan putih itu di mana? Kok jadi banyak zombie lagi nih? Oke. Ruangan putih. Aduh, ada zombie. 1 2 3. Oke. Ruangan putih kayaknya di bawah deh ya. Di bawah kah? Ini apa? Oke, saya bisa lompat maybe dari sini. Gak bisa. Oh, di bawah situ tuh yang butuh ini. Aduh, ada di belakang saya. Ada di belakang saya. Oke, kita pakai pistol dulu. Ah, gak ada ammo lagi. Oke, kita ke bawah dulu. Ada dua ruangan yang kita bisa buka. Oke, si kita lewatin aja ya zombinya, males saya urusin. Oke, sini. Oh, waduh, banyak zombie. Bukan banyak lagi nih, banyak banget. Oke, kita lewatin aja semuanya. Waduh. Oke, set. Nice. Ada lagi zombie situ. Waduh. Ini tempat save-nya di mana lagi? Tempat save-nya di mana? Ya, ada zombie di depan. Tempat save di sini ya.
Oke, tutup dulu. Oke. Kita save. Oke. Di luar ada zombie yang menunggu. Satu. Dua. Zombinya gak ada knockbacknya ya. Tiga. Oke. Ya, ada lagi ini banyak. Waduh, depan belakang guys. Tidak, depan belakang. Oke, oke. Wih, banyak banget ini. Boom, oke. Kita save dulu karena zombinya udah berkurang. Kita save dulu guys. Oke. Apakah udah bisa? Wait, masih ada. Oke, nice. Oke, oke, aman, aman, aman. Please, saya butuh medkit. Oke, ada di sana sih satu, sabar ya. Saya isi peluru pistol dulu. Oke. Ada zombie di sana. Oke. Oh, kita bisa keker toh. Oh, nice. Nice. Boom. Oke. Pam. Pam. Oke, mati. Oke, yang putih, pintu putih ada di sini. Please, jangan ada zombie. Oke. Ada peluru. Sabar ya, sabar. Oke. Oke, oke, oke. Ini di mana? Oh, tembus ke sini. Oke. Dua. Tiga. Oke, taruh di sini. Di mana nih iron plate? Ada yang gerak. Oke. Terus yang ini? Oh, ternyata iron plate-nya bukan untuk pintu, untuk ini. Oke, sabar, kita save dulu ya. Saya takut kalau tiba-tiba lawan bos mati. Jauh nih, lumayan, lumayan jauh ngulangnya. Ini masih demo loh ya, berarti nanti kalau full release kita bakal ngelakuin lagi ini. Semoga monsternya di nerf dikit lah supaya gampang kalahinya. Oke, wilayah baru. Apa nih? Oh, sorry. Saya bisa buka guys. Oke, nggak tahu untuk apa. Kita kesini dulu ya. Lihat apa. Oke, di sini ada apa? Waduh. Waduh, waduh. No. Tidak. Kita jatuh, guys. Oh my god, kayaknya saya dapat bad ending deh gara-gara gitu. Harusnya kayaknya kita lewat kanan dia. Oke. Oke, next. Saya bisa ngulang lagi kah? Oke, kali ini kita akan coba good ending. Saya lupa bawa plate-nya, jadi kita teleport aja ke dalam ya. Oke. Kita udah masuk. Kita lihat good ending-nya gimana. Oh, ada nomor.
Oke, jadi kita dapat 2 bad ending, teman-teman. Saya udah nyerah, saya enggak tahu bad ending good endingnya di mana. Mungkin kalau kalian tahu kalian bisa komen. Jadi ya, itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye bye.